acara praktikum ekologi yang terakhir, yaitu acara praktikum suksesi. Tujuan dari acara praktikum suksesi yaitu untuk mengetahui proses suksesi alami dari lahan garapan. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama meteran, patokan kayu sebagai pembatas, tali rafia, label, dan cangkul. Nah, untuk prosedur kerja yang harus kalian lakukan, kalian perlu mencari lahan garapan, kemudian kalian bersihkan lahan garapan dengan cangkul dari rerumputan dan tumbuhan yang tumbuh di lahan garapan tersebut. Langkah kerja yang kedua yaitu kalian buat petak di lahan garapan yang tadi sudah kalian bersihkan dengan tali rafia dan patok besar dengan ukuran 2x3 meter. Ini ya. Selanjutnya, kalian letakkan petak kecil yang sudah dibuat dengan ukuran 30x30 cm di petak yang sudah dibuat, sebanyak 3 buah. Setelah itu, kalian biarkan petak yang sudah dibuat dengan petak kecil yang sudah dibuat dan diletakkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kalian kembali amati ada tumbuhan apa saja yang muncul pada lahan garapan, terutama pada petak-petak yang sudah dibuat. Nah, pengamatan ini dilakukan secara bertahap selama 4 minggu setiap minggunya. Nah, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, kalian lihat ada perubahan jenis tumbuhan apa yang tumbuh pada lahan garapan tersebut.